Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Om Jok Tenggarong. Terima kasih selama ini telah mengikuti channel saya. Yang baru bergabung silakan like dan subscribe channel saya. Jika bermanfaat, di sini membuat tutorial tentang untuk usaha jok pemula ya. Untuk jok motor pemula yang pengen belajar ya monggo. Sengaja saya tidak memakai suara dari CCTV ini karena ada unsur musik ini guys. Jadi hari ini kita kedatangan untuk pertama sebuah motor ini. Jadi hari ini penggantian busa jok motor untuk Vario, Vario lama, Vario 125 dan motor Mio J atau Mio M3 ya. Jadi di sini ada tiga jok dalam waktu bersamaan ganti busa, ganti busa dan ganti kulitnya. Ini saya masih di dalam nih, masih lihat CCTV. Ternyata anggota ini minta bantuan ini. Biasanya kalau cuma satu atau dua aja mungkin masih bisa teratasi ya, karena diantri sampai tiga orang ini dikeroyok dia ya. Alhamdulillah lah, jadi usaha itu tidak langsung ramai dari awal ya. Mungkin di video saya sebelumnya sudah saya jelaskan perjalanan hidup saya, perjalanan selama saya ngejok itu ada di perjalanan servis jok, itu judulnya perjalanan hidup servis jok. Jadi yang pengen baru bergabung jangan lupa like dan komen ya. Kalau yang ada yang kurang paham di sini tolong ditanyakan melalui WhatsApp, dan menanyakannya jangan malam hari, utamakan siang aja ya. Jadi kita di sini akan menjawab satu persatu pertanyaan untuk jok pemula. Oke. Bapak ini menanyakan berapa ganti busa. Di sini saya jelaskan, Pak, busa sampai ini sudah tidak layak lagi dipakai. Jadi ganti busa di Kalimantan tempat saya ini 150 ya untuk busanya. Kita bisa lihat tuh busanya lembek itu, Bapak yang nekan-nekan itu. Mungkin dia lihat isi kantongnya apakah cukup uang yang dibawa, Mak ya. Karena kita sini tidak memaksa ya, kalau mau ganti busa itu tidak memaksa, cuma kita kasih dua pilihan di sini, uang cash atau transfer. Kalau memang tidak bawa uang cash, transfer bisa, jadi kita mempermudah kok. Tapi kita tidak memaksa juga bahwa busa dia ini sudah tidak layak gitu ya. Sayang kalau cuma ganti busa aja kalau ada dana ya. Jadi sekaligus ganti sama kulitnya. Oke. Lanjut. Apa, Pak? 150 nih. Ya? 150. Kalau sama kulitnya 220. Iya. Iya. Yang biasa standar atau yang agak bagus? Yang 220 aja. Jadi hari ini penggantian busa untuk Vario lama yang pertama. Jadi ini di apa namanya,
Salah. Nah. Salah. Ingat ya. Nah, ini ya. Ini busa untuk vario lama. Bagus. Yang bagus 250. Sedang 220. Yang sedang 220. Kalau duduan. Sama kulit. Kita mau ganti busa sama kulitnya seperti ini. Yang sedang aja 220. Busa sama kulitnya 220. Yang Mio berapa? Sama aja. Sama. Heeh. Sama ganti sama aja. Oke. Okay. Kurang sudah itu. Kelak sama anunya, pasangnya sudah. Sama pasangnya. Sudah sama pasangnya. Kayaknya kena oli ya anganku nih. Iya, ini kena lo. Minyak lo. Waduh. Ini kena oli saya ini, guys. Aduh. Salah ambil ini yang beroli, guys. Jadi ini busa vario ya, sama kulitnya 220. Kulitnya kulit passion. Gus, jos pokoknya ini. Oke. M3. Ingin pulang. Jadi hari ini ganti busa Mio J sama Vario. 3 busanya hari ini. Maksudnya untuk saat ini. Untuk waktu bersamaan masih dirundingkan di meja hijau. Ganti semuanya. Kulitnya yang mana nih? Yang berapa ya? Yang tadi yang 220 tadi. 220. Ya semuanya. Teruskan nih. Ini pari ini sama nih dua orang. Sama. 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 Aku ngomong ini aja. Jadi ini basah aja sebetulnya. Oke, penggantian busa Mio J lagi yang kedua. Jadi kami sudah ada kepalanya ya di sini ya, tinggal gleng. Apa tinggal bilang dong? Nanggu bisin. Tebal guys, busanya guys. Montok dia tariannya. Jadi bisa dibedakannya, ini busa baru, ini busa bekas, ya kempes. Kurang nendang rasanya.
kira habis masih. Berarti sambungannya. Staplesnya. Kita ambil lagi yang ada isinya staplesnya. Kalau dari kunci itu enak guys. Enggak klek 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 aja. Saya hari ini masang 3 jok. Biar setengah jok aja. Banyak bukanya. Iya, setengah jok itu. Habis itu masang ini lagi dia. Gak sempat dia masang satu itu. Paling saya. Paling sisanya jadi ya masang. Tinggal motong, sana udah selesai. Kita ambil lagi satu nih. Jadi hari ini 3 busa untuk dalam setengah jam. Kita ngambil 3 busa sekalian. Berarti 3 jok. Oke deh. Jadi usahakan kalau untuk Mio J yang barunya itu kepalanya dijahit. Tergantung bahannya sih, kalau bahannya. Habis lagi isinya. Tak mah itu.
Dia masang separuh aja kan. Dia masang separuh aja. Dia susah bukanya, masangnya apalagi. Pokoknya hancur itu kalau udah kena kucing, guys. Pasti hancur. Kucing yang musuh jok itu. Bahan kita ini kuat, pesan ini kuat, guys, bahannya. Ya, kenapa saya bilang kuat? Ini kalau bisa narik ini. Ya. Kuat ini bahannya. Cuma ya kalau anak kuku kucing kan jadi sekaligus 3 jok. Sekian dulu videonya. Ini ada 3 jok.